tuh tembakau tuh puasa tuh juang pencarian, juang cari ketam, cari ikan, udang, puasa pulau tuh lah. Itu yang terpilih semua tembakau tuh, ke tengah tembakau. Tembakau tuh lagi macam depan ni macam ki rumbungan emas, macam rumbung emas. Nah, depan tu. Oh, siapa mencari, siapa-siapa orang pun boleh cari hari-hari lah. Tak kira pun macam mana. Tukar-tukar orang boleh tukar cari. Tapi barang dia tak putus-putus. Tapi sekarang barang dia dah tak ada lagi. Batu dah habis dulu. Mana nak cari makan lagi. Dulu sungai kita ni hutan bakau sampai dekat Sekudai. Batu semua. Hutan bakau. Sekarang dah tak ada lagi. Hutan bakau dulu dia orang cari makan semua sampai sana. Tak payah kita pergi muara-muara jauh-jauh kan. Dalam ni dah cukup. Masa dulu kan, berapa sebelum diorang tambak sebenarnya kan, berapa pendapatan nelayan kampung ni boleh dapat sebulan? Murah. Pendapatan dulu memang boleh tahan. Kata orang sehari hidup tu tak ada apa, mata pencarian kita tak putus. Biasa ada, walaupun harga-harga kecil, kita biasa dapat juga makan. Tak payah kita bantuan kerajaan, tak dulu mana ada kerajaan. Sebelum kita perumahan sini, belum ada kerajaan ni. Itu kerajaan pun dah lalu, dia separuh lah. Tanda lalu separuh, dah nak kami baru kerajaan ada. Masa saya lagi kecil, cari ketam, umur saya 10 tahun, sudah boleh dapat ketam. Sekarang umur 10 tahun, belum rasa nak cari ketam, sudah payah dah. Dulu senang nak makan ketam ke apa, senang. Hutang ke, semua dulu senang dia makan sini, tak payah kita muara, kuala dan kuala dan lagi. Tak payah kita pergi scaling jauh-jauh. Sekarang ni, macam nelayan sini dapat tangkap ikan, tangkap udang, nak kena pergi ke mana? Pergi jauh lah. Tapi itu dekat scaling Pendas, kawasan Pendas. Itulah. Kalau nasib lah, dapat modal. Jadi sekarang ni orang kampung macam mana dia punya pendapatan? Sekarang dia orang cuma apa, apa, cuma dia orang buat kerja je lah. Apa dia orang boleh buat, buat. Kita sekarang tergantung pada Kupang. Hasil Kupang lah turun teruk kan? Ya, teruk. Pasal dia orang memiliki tempat tanpa salim sana. Sekarang kalau dah habis Kupang, habis. Sekarang dia orang apa, kerja bersibu. Ambil titin yang buruk, jual. Nah, dia orang buat apa, nak hidup. Tergantung pada tu je. Dulu semua bersibu, semua tak layan. Bersibu tak layan, titin buruk tak layan. Sekarang semua layan. Padang ini dulu bersibuk. Apa dia orang cakap kotor-kotor je. Dah tak ada lah. Disapu habis. Rumah-rumah ni siapa yang buat? Buat sendiri ke Jabatan Ahli Ehwal Orang Asli? Jabatan Ahli Ehwal Orang Asli. Tapi tanah ni dah gazet ke belum ke? Tak diwaterkan ke? Belum. Cuma diwaterkan apa. Direzepkan aja. Kalau boleh kita di apa diwaterkan sekali senang. Jadi dengan pembangunan Iskandar ni kan Tok Watin. Macam mana kedudukan orang sini? Itu tak tahu lagi dah. Itu pun tak tahu. Itu kerajaan cakap dia tak ambil tanah ni. Kita bergantung pada kerajaan. Ada ke huru-huru yang kata dia nak pindahkan orang kampung ke tempat lain? Kampung ni tak ada. Cuma kampung ni tak ada. Cuma di sementara dikekalkan lah. Kekalkan dengar, dikekalkan. Cuma kampung temun aja. Sebab oh, kampung temun dia nak pindah ke kampung ni, dia nak kekalkan sini? Haa. Berapa buah rumah di sini, Tok Watin? Sekarang rekrutan yang lebih kurang dekat-dekat 20 juga lah, 20 buah. Ada pun buah sebab temun pindah kembali. Ada juga? Ya. Memang tanah asal sini. Dulu orang temur semua dah duduk sini. Memang tanah asal sini. Masa depan kita pun susah nak cakap.
pasal apa untuk nelayan-nelayan sekarang dah susah cari makan. Itu yang saya sekarang saya fikir juga, saya hendak besarkan minta tanah ni besar sikit kan, untuk dirikan rumah sekolah di sini. Ya, rumah sekolah rendah ke. Tak kira lah, janji budak kampung dapat sekolah. Itu cuma harapan saya lah, kalau budak tak ada sekolah kita hancur macam saya juga. Sama tak ada harapan lagi. Sekarang kerja nelayan tu dah dia susah kan. Itu nak kita nak kena fikir anak-anak masa depan nanti. Makin akan datang makin ramai kampung. Dulu sunyi kampung ni. Tak sampai 130 lebih je. Tak ramai. Berapa luas kawasan dia? 14 hektar. Itu pun tak masuk dalam, tak tahu dah masuk dalam tanah kubur atau belum. Itu pun kita tak tahu lagi. I'm